Halo, selamat malam guys and few ladies. Ya, ladies yang bermain juga sekalian. Kali ini gue mau bahas sesuatu yang krusial. Ini yang benar-benar harus dihindarin. Yang bikin lo gak bisa tabung diamond. Apa itu? Saat-saat nanggung seperti ini. Tinggal dikit lagi. Ya kan, lu lihat ini tinggal 80 lagi padahal seluruh quest udah selesai. Satu level, satu kali tendangan lagi lu naik level dan lu bisa up si ini, bisa up si ini atau begitu-gitu. Apapun itu, jangan pernah beli ini. Karena mahalan diamond ketimbang waktu lu yang lu sia-siain buru-buru kayak gitu. Level 60 ke bawah boleh. Tapi kalau udah level 65, 60 ke atas hindari. Oke, setelah lu tunggu sehari dan udah ke-refresh semua. Masih belum. Satu kali lagi guys. Mana ini? Ini mungkin cukup lah. Nah, level up kan? Kita lihat seberapa jauh perkembangan dari 475. Deng 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 deng. Oh. Mantep kan guys. Ini juga nih yang paling utama dulu. Padahal semantep ini tapi tetap gue tahan, gue tungguin besok daripada gue harus ngeluarin diamond. Itu yang dimaksud dengan tuh naik 5.000, belum lagi gue naikin soulnya nih. Tuh, ini kan nambah 2.000. Itu yang gue maksud dengan berhemat guys. Lihat sekarang gue 31.600 diamond. Oke. Jadi apapun godaannya, ingat bid war dan ini. Seperti yang kayak di Facebook itu, saat lu bingung dan lu apakah gua konsumsi diamondnya atau enggak atau iya apa enggak, lu langsung ke sini. Ini udah jadi. Lu langsung ke sini. Terus lu pantengin, lu plototin dari si Alpamon. Oh, plototin. Lu plototin 10 menit baru. Oh ya, jangan. Oke. Okay? Jadi jangan dipakai-pakai diamond biarpun senanggung itu kayak tadi contohnya. Oke, itu aja. Sekarang gue cuma mau setup-setup doang buat naikin battle power. Terus gue mau coba tantang nomor satu lagi. Yang depan dulu. Nah ini kayak gini-gini nih bisa juga nih dipakai nih selain lu jual nih fungsi dia nih. Tuh gitu tuh. Pakai aja gak apa-apa guys. Itu udah nambah 10.000 tuh. 6.000, 8.000. 10.000 nambah kan? Tolong. Mantep kan? Sini nih. Bisa dikit aja ini guys. Karena ini kalau udah di middle ke atas butuhnya dikit banget guys. Ah, oh, kayak 8.000. Udah guys. Udah ini dinaikin juga. Tuh siap juga ini. Siap nge.com. Oh, jadi iklan gua. Mantep gak tuh? Kan? Santai aja, nggak akan kemana-mana. Diamond lu yang akan kemana-mana. Oke? Okay? Dia bersama kita nabung seminggu lagi guys, sudah nggak terasa. Enjoy aja namanya juga game grinding kok. Oh kayak gitu kalau gue naikinnya tuh, yang lain gue nggak sentuh. Kayak gini-gini jangan, sharp-sharp juga bisa sebenarnya nih kayak gini-gini jangan, tapi hindari ini. Mau segembel apapun ini mending lu naikin star buat nambah speed party lo. Weh, naik 10.000 dong cuy. Oke, satu lagi yang bikin kenapa level 72 ke 73 itu krusial, itu di bagian ini guys. Guardian guys. Jadi saat lo level 73, guardian lo bisa lo ganti semua guys nih kayak gini nih. Virus dan vaksin. Nih ya. Ini bakal keluar banyak duit gue nih. Tuh. Yang dari yang ini pindah ke sini ke golden. Tuh, jauh kan?
Benar enggak? Jauh sangat ini, guys. Kita beli saja. Karena setelah 73 itu ke level 81 baru keluar. Makanya tadi gue benar-benar pengen banget tuh cepat level up yang nanggung tadi. Cuman tetap harus sabar, guys. Oke. Okay. Nih, coba kita ganti semua nih. Golden 750. Di level 81 aja deh yang pakai diamond, mungkin kalau ada ekstra. Intinya target pertama nih, tim lu harus penuh potensial 16 minimal. Kalau bisa ada 17 yang nyelip-nyelip. Setelah itu boleh dah lu pakai diamond untuk hal lain. Sebelum itu terjadi, simpen diamond lu. Nah, keaktif guys, kepencet. Ya udahlah, kita nyumbang ya. 200.000 melayang. Ini yang kasin. Sekarang yang virus, data gua enggak pakai. Buset, bangkrut gua, guys. Sedih. Tak mengapa lah. Karena bakal lama ini nanti. 81 baru keluar lagi duit kayak gini. Ini pengeluaran kayak gini. Oh, langsung saja. Jeng jeng, 49.500.000 dikit lagi, guys. Mantep enggak tuh? Mana sih yang buat duit? Kita ambil dulu nih biar agak seger dikit duit gua. Sedih, guys. Ah, ini dia. Ah, lumayan lah 2 juta. Sekarang kita coba tantang lagi yang nomor 1. Dang 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 dang. Oke, okay. Harusnya ini udah nge-cover semua untuk masalah kegentingan yang harus lu tahan itu. Kalau misalnya ada hal lain yang pengen ditanya, di komen aja ya. Enjoy the show. Adios for now. Mantap kan? Hilang ya, guys. Wah, gantian kita yang hilang sekarang. Seger di sinar rembulan. Gigi sekali Bapak Granium itu. Desimonnya pun ikut gigi juga. Hidup laginya sedap banget emang sini. Oh, ternyata dia skill revival si Devimon dulu. Baru buff-nya si Tendusmon ya. Gila, emang combine banget mereka berdua ya. Menang, guys. Berkat buff level 72 ke 73 tadi. Tapi tetap sabar, oke. Santai aja. Menang juga cuma beda 40 diamond, lu keluarin 50. Oke, tahan-tahan main ini. Oke. Cukup di sini, guys. Dadah.